Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para rekan-rekan pengawas seluruh Indonesia. APSI Pusat menyelenggarakan diklat setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mulai tanggal 24 Mei 2021. Ya, banyak sekali bimtek-bimtek yang dihadirkan ya, Bapak Ibu, para pengawas, kepala sekolah, dan guru. Salah satu yang pertama adalah bimtek buku kinerja berbasis web dan LMS Angkatan 27. Kemudian bimtek bedah YSP 2020 bagi guru, wakil kepala sekolah, TPMPS, dan kepala sekolah dan pengawas. Kemudian juga ada bimtek pembuatan modul digital interaktif bagi guru. Selanjutnya ada bimtek masterclass hadir digital angkatan 1. Anda dapat menghubungi Saudari Artati Ismailia pada nomor WA 0812 89 500 142. Ya, salah satunya yang terbaru juga adalah LMS yang ada di buku kinerja pengawas. Baik, saya lihat kan di buku kinerja pengawas sudah ada menu terbaru. Kita login dulu. Kemudian di buku kinerja pengawas itu ada menu jurnal harian, kemudian ada hadir digital ya. Ya, salah satunya adalah jurnal harian. Di jurnal harian ini teman-teman pengawas bisa mengisi kegiatan harian kepengawasan kita. Kemudian kita juga bisa masuk ke dalam menu LMS. Ya, jadi menu LMS ini kita sebagai pengawas itu bertindak sebagai guru. Kemudian sekolah bertindak sebagai siswa kalau di dalam LMS. Nah, di dalam menu LMS ini banyak sekali, ada menu dashboard, kemudian beranda situs, lama situs, kursus guna. Sekolah binaan yang kita mampu, yang kita dampingi akan ada di sini. Saya contohkan satu, ada sekolah binaannya. Kemudian di sini akan muncul menu-menu pengumuman dan seterusnya. Ini ada sekolah binaan, salah satunya SD Negeri 17 Delta Pawan dan seterusnya. Bagus sekali, jadi silakan teman-teman dapat mengikuti diklat ini sehingga kita dapat menggunakan buku kinerja pengawas kita lengkap sekali. Semakin ke sini semakin bertambah fitur-fitur dan menu-menunya. Terima kasih. Selamat mengikuti diklat yang diikuti oleh yang diselenggarakan oleh APSI Pusat. APSI Pusat is the best.